beberapa terdapat program unggulan dalam bidang IT yang disebut Prodiskit. Dalam program tersebut, Master Plan bekerja sama dengan ITS Surabaya di Prodiskit. Terdapat beberapa jurusan. Yang pertama adalah jurusan perkantoran. Perkantoran adalah jurusan di mana kita akan belajar mengenai administrasi dan juga mengenai accounting. Dan selanjutnya ada jurusan desain grafis. Desain grafis adalah jurusan di mana kita akan belajar mengenai desain logo, desain tampilan, membuat karakter dan masih banyak lagi yang kita belajar di jurusan desain grafis. Bukan untuk menonton karya jurusan desain grafis, tapi masih pada jurusan lain seperti jurusan multimedia. Multimedia adalah jurusan di mana kita akan belajar tentang casting, filmmaking dan juga yang terakhir adalah animasi. Animasi adalah jurusan di mana kita akan belajar mengenai animasi dan juga cara membuat media pembelajaran. Iman Satu Ponorogo juga mempunyai program unggulan lainnya, yaitu adalah program vocational school, di mana saat ini hanya 21 sekolah di Indonesia yang mendapatkan program vocational school dari pemerintah. Vocational school mempunyai jurusan yang pertama adalah tata boga dan tata usaha.